episode sebelumnya, Bunga tanpa sengaja mendengar perdebatan antara Papa Wilan dan Mama Dinda. Di perdebatan mereka itu ternyata mereka mempermasalahkan masalah dirinya yang tinggal di rumah Papa Wilan lah, yang menjadi penyebab terjadinya talak satu di antara Ken dan Maudi. Tentu saja Bunga merasa sangat bersalah atas semua ini. Ia tidak menyangka karena dirinya, Pak Hakim memvonis kalau Ken dan Maudi itu memasuki talak satu. Setelah mendengar kenyataan ini, Bunga pun berjanji akan membuat hubungan Ken dan Maudi kembali bersatu. Lalu apakah yang akan dilakukan Bunga ya guys untuk menyatukan Ken dan Maudi? Semoga saja kali ini Bunga bisa membuat sesuatu yang akan membuat Maudi dan Ken rujuk kembali. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.